Hello guys, petang ini tuh udang ya dah dikupik, masak sos. Dia punya campurannya adalah bawang bongsa, bawang merah, dan sos chili dan sos tomato. Saya bawa resipi yang simple ya guys. Okay, let's go. Oke, cukup. Minyak sudah panas sekarang. So, kita masukkan bawang besar. Lepas itu bawang merah. Kita masukkan setengah. Cukup. Oke, kita goreng dulu bawang. Oke, bawang kita sudah masak guys. So, sekarang kita masukkan udang yang telah dikupak kulitnya. Goreng. Biar santai. Resipi kita adalah resipi yang simple. Sekarang kita masukkan sos chili dulu. Okay, masukkan sos chili agak-agak dalam dua sudok lah, dua sudok. Okay, cukup. Lepas tu kita masukkan sos tomato. Kita selalu gunakan sos tomato ni. Sebab tak ada sos tomato, tak nyaman rasa. Okey. Cukup dalam 3 sudok lah sos tomato. Sos chili sikit lagi. 2 sudok. Kita kacau lagi. Ini resipi simple ni. Semua orang boleh masak resipi ni. Kita masukkan garam. Tak perlu banyak sebab dah ada sos dan masin tadi. Okey, cukup. Satu sudok lah. Setengah sudok lah garam tu. Kita masukkan garam setengah sudok. Lepas tu Ajinomoto tak perlu banyak. Setengah sudok. Cukup. Okey. Okey. Lepas tu kita kacau lagi. Tunggu masak guys. Okey. Oke, okay, dah masak dengan sempurna. Oke, okay, kita padam api ya. Boleh tiru. Oke. Okay. Udang masak sos tomato. Okay. Ini udang kita tadi, udang yang masak sos tomato. Oke. Okay. Dah orang makan dah ni, dah habis. Memang mantap guys. Resipi ini memang terbaik lah. Memang mantap. Mudah bahan pun senang kita cari. Sebab dia tak perlu banyak bahan. Bahannya pun ada dekat kedai runcit, dekat mana-mana kedai. Senang kita cari. Itulah saya cari masakan. Saya cuba buat masakan yang senang untuk orang lain ikut, macam orang kampung kan. Susah nak pergi bandar, nak pergi pasar pun jauh kan. Kita boleh pergi kantin rumah panjang kan. Okay. Udang masak sos tomato, udang sedap. Okay, terima kasih.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, bye.